ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji di muka surat 36. Kalau hok jauhilah surat 36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua. Yang kedua, sama sahaja di sisinya sama ada orang memujinya atau mengejinya. Ini tandaan orang yang zuhud, yang hatinya berpaling daripada mata benda dunia. Di situ gitu, di antara tanda dia. Sama sahaja di sisinya sama ada orang memujinya atau mengejinya. Macam mana? Sama tak kita? Orang puji, orang keji. Sama je lah. Sebab pujian, kejian datang daripada mana? Datang daripada Allah. Zahir je daripada mulut manusia, tapi keluar perkataan mari daripada perbuatan Allah. Orang puji alhamdulillah, orang keji alhamdulillah. Ha, tu baru ya. Ha, ni kita ni orang puji kok luah lubang hidung. Ha, orang puji luah lubang hidung. Ha, ada ni. Ha, kalau orang keji, oh keji kesang dok. Bukan kesang. Oh, melentinglah. Eh. Bukan kesang. Ha, orang puji tak lena tidur. Teringat-ingat. Orang keji tak lena tidur juga, kuasa gerang nak marah. Ha, ada ni. Ha, tak sama kitanya. Jadi nak sampai tahap sama, sama ada di orang memuji ataupun mengeji, hok ni tak boleh nak buat ni. Hok ni bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Itu je lah. Ada. Selagi kita tidak syuhud akan af'alullah, kita pandang kepada pujian tu keluar daripada lidah seseorang, kita pandang bahawa kejian tu keluar lidah seseorang yang hakikinya bukan seseorang yang mengeluarkan bunyian. Sebab yang mengeluarkan bunyian tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lidah tu yang menghasilkan bunyi-bunyian. Lidah tu makhluk, makhluk tak ada bekas sama sekali. Yang menghasilkan, yang mengeluarkan perkataan pujian, yang menghasil, yang menjadikan, yang mengeluarkan perkataan kejian adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tahap syuhud akan af'alullah, puji keji sama. Ni bicara bab makam musyahadah. Makam musyahadah belaka dah orang ni. Tapi apabila bukan kata keji, tegak, melenting. Ha, ni padah ni. Ha, ni orang cerita bab makam lah. Cerita bab ni. Basirah, basirah. Oh, jangan. Bukan keji. Ha, kalau keji sama telah lah. Ha, ni orang cerita sahaja ni. Ha, orang cerita sedap. Tapi bicara bab hati, bicara bab dalaman, oh, tu bergantung pada kekuatan. Ada ni. Memang kita ni bila orang puji, terasa suka. Bila orang keji, terasa hati. Kan gitulah. Terasa hati. Nak marah, tak berani sebab dia besar. Kalau sama besar, gomor dah. Tapi dah dia besar. Dah gitu pula kecil, dia pun keji, terasa hati. Nak marah dalam, akhirnya sipang marah. Bila simpang marah, jadi hikdun. Bila hikdun ni, simpang ghadab dalam hati. Simpang marah dalam hati, dia panggil hikdun. Dendam. Eh, dia ni tak lama nanti. Ha, dia dendam. Itu semua sifat kecelaan belaka. Dia ghadab ni marah. Ha, tu luah, 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 luah. Ha, tu ghadab marah. Luah, luah, luah. Tapi apabila tak boleh nak luah, dia pun simpan marah ke dalam. Itu dia panggil hekdom, dendam. Ha, ni. Ha, dia panggil apa? Dendam kesumat. Ha, apa kesumat? Ha, apa makna kesumat? Ha, apa makna kesumat? Ha, dendam di dalam hati. Ha, pada ni.
Ini semua sifat-sifat kecelaan. Sebab apa? Sebab kita tidak syuhud akan af'alullah. Pada pujian itu perbuatan Allah. Allah yang menjadikan keluar suara pujian. Kejian perbuatan Allah. Allah mengeluarkan suara kejian. Tapi dah kita makam awam, kita tidak syuhud akan af'alullah, cakap mulut tu macam walidah lah. Oh, tapi kalau orang puji, ha, bolak cerah mata-mata. Kalau orang keji kau, ha lah. Ada ni. Ha, ni kita peringkat kita lah. Orang puji ni dia berasa sikit. Tapi kawal. Jangan riak, jangan ujuk, jangan takabur. Kawal lah. Aku puji, alhamdulillah. Tapi bab memuji kena cermat. Memuji itu diharuskan, ada memuji yang disunatkan, ada memuji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengeji, mengumpat, kita maklum haram. Memuji ni cakap molek, puji. Ada tiga haram kita memuji, apabila orang dipuji jadi punah. Apa ni? Puji je, ha, tengok kaki dia kata. So tengok kaki dia. Apa benda tengok kaki dia nya? Ha, dia ni puji makan jek ni, makan pong kau panggil. Padahal pong. Pong apa pong ni tu kan? Dia kembung luah lubang hidung. Kalau pong ah, ha? Panggil bukan pong anginnya. Pong ni tayar tu kan? Pong kamu kan? Pong, pang. Pong lah. Pong di gelembung tu lah. Luah lubang hidung. Ha, jangan. Ha, pada ni. Ha? Tapi orang yang memuji untuk mengampu, hak ni lah dia puji. Sebab apa? Dia nak makan free, dia ada pentingan haram memuji seumpama tu. Sebab apa? Bawa kepada yang dipuji akan jadi rasau. Sebab kita orang awam takkan sama di sisi kitanya bila dipuji ataupun dikeji. Yang ketiga, merasakan senang hati mengerti Allah dan merasakan manis lazat mengerjakan ibadah. Ini semua bergantung kepada dalaman masing-masing. Merasa lazat dalam ibadah, sekurang-kurangnya boleh buat mudah-mudah. Itu lazat tu. Jadi lazat dalam ibadah hak peringkat awliya, tak boleh berhenti ibadah. Sebab apa? Selazat sedap ibadah. Lazat sedap ibadah orang awam kita ni mudah je. Mudah nak belajar, mudah nak semayang, mudah. Ha, mudah. Apa kata? Tak nekan, tak maksa, tak nebeng maknanya. Sampai masa belajar, pergi belajar. Sampai masa semayang, pergi semayang. Sampai masa ngaji Quran, pergi ngaji Quran. Sampai masa berzikir, pergi berzikir. Tak ada kata, Allah malahnya, oh, semayang. Haa tu. Haa tu tak lazat kau panggil. Maksudnya kita orang awam, lazat dalam ibadah boleh buat dengan mudah-mudah. Boleh belajar dengan mudah-mudah, ulu amal dengan mudah-mudah, itu dipanggil lazat ibadah bagi kita orang awam. Habislah. Keempat, sabar. Sifat kepujian keempat daripada 10 sifat kepujian itu sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal alifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.